Apa kabar Mitra TV? Saya Septan Doisyaf. Senang hadir dalam fokus kita sore hari ini dan tentu saja melihat perkembangan di Kota Surakarta khususnya di mana memang akhir-akhir ini melalui event-eventnya Surakarta semakin dikenal oleh masyarakat. Belum lama istirahat di event Bakdannya, tidak lama lagi Surakarta kembali punya gawe dengan event-event budaya yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta dan juga para penyelenggara-penyelenggara event yang ada di Solo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana untuk event Solo Batik Carnival 2017 yang mengangkat tema Astamurti Kawijayan. Nah, ini menarik sekali dan kita akan memperbincangkannya. Kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta bersama Bapak Basuki Anggoroheksa yang kita akan update juga bagaimana perkembangan event-event di Kota Surakarta khususnya di SBC 2017. Pak Eksa, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Mas kita Ando. Bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Pak. Berbeda. Iya Mas Ando. Beberapa waktu yang lalu topik kita berbeda, tapi topik sekarang kita baru berbeda. Lagi. Semangatnya sama. Semangatnya tetap sama. Pak Eksa, ini sebelum berbicara soal SBC, Surakarta memang semakin dikenal dengan event-event budaya yang luar biasa. Betul. Saya tadi sempat mengatakan belum istirahat Pak, event-event Bakdan. Ya, ini sudah siap betul. Lagi dengan event budaya lagi. Sedikit flashback khusus Bakdan kemarin, gimana sih Pak acara-acara di Kota Surakarta? Cukup antusias kan? Alhamdulillah Mas Andu, yang khusus ditangani Dinas Pariwisata dengan melibatkan pihak ketiga, Pak Daneng Solo, itu gawe yang luar biasa Mas Andu. Karena dilihat dari sisi keterlibatan sumber daya manusianya, itu pementasan Ramayana yang termasuk kolosal. Salah satunya kemarin ditampilkan. Salah satunya kemarin kolosal. Pak Wali pun. Pak Wali pun juga berperan, perform di sana sebagai Dewa Baruna. Iya. Meskipun malam pertama hujan, betul, betul. Tapi tidak menyurutkan penonton. Dari penghitungan kami berdasarkan kursi yang kita sediakan, juga untuk karpet yang kita sediakan full, Mas. Luar biasa. Full sekali, sehingga kita prediksi 10.000 lebih itu. Okay. Juga kualitas tontonannya wah yahut Mas. Betul-betul saya mengagumi bagaimana sebuah karya musik yang tidak menggunakan pemeran konduktor atau dirigen, tidak menggunakan partitur, ternyata musik dari awal sampai akhir berjalan. Kompak harmoni semuanya. Kompak harmoni, hidup suasananya. Belum lagi tampilan para penari dari Surya Sumirat, dari ISI. Dari wayang orang Sriwedari, wah dahsyat Mas. Saya pengen tampil lagi di sana. Oh, baik, pengen saya menampilkan diri saya. Ini yang jelas seperti apa yang saya sampaikan, kita belum lupa dengan keyahutan tadi, keluar biasa ya, tadi. Betul, Dan kita akan segera disambut lagi dengan event yang luar biasa hebat luar di bulan biasa Juli hebat, ini, di Pak. Bulan Juli, betul. Solo Batik Carnival 2017. Iya. Ini yang ke-10 betul Pak Eksa ya? Betul, ini yang ke-10. Yang ke-10. Ya. Lantas yang ke-10 ini satu dekade katakanlah. Satu dekade, tentu pasti ada hal-hal yang istimewa Pak. Iya. Terlepas ya tadi, kita lepas dari event Ramayana Kolosal yang orang masih begitu terasa euforianya. Iya, betul. Harusnya estafet ini kembali disambut dengan hal yang luar biasa juga. Ada apa Pak di SBC 2017? Begini, dari tema yang dipilih. Tema yang dipilih panitia itu Astamurti Kawijayan. Iya. Yang kurang lebih itu kembalinya masa keemasan atau masa kejayaan. Oke. Itu. Kemudian dari sisi tema ini dilengkapi dengan talent-talent yang nanti akan ikut perform. Itu dimulai sejak master-master dari Solo Batik Karnival yang pertama. Wah, dari pertama? Oh, iya, ada pertama. 2007 waktu itu berarti ya, Pak ya. Indi-indi sekarang udah ondol-ondol, Mas. Dari Solo Batik Karnival yang pertama. Tampilan-tampilan yang masuk kategori terbaik itu nanti tampil semua. Istimewa yang kedua, kita itu mendapatkan dukungan dalam artian keikutsertaan dari talent-talent di luar kota, dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Dari luar Solo? Iya, salah satunya dari Jember, dari Kalimantan, dari Bali. Ya. Dan dari Cirebon, jadi tidak salah satunya, tapi salah empat. Salah empatnya semuanya. Itu masuk kota-kota yang punya event-event yang punya sejenis event juga, event yang itu, itu akan berkolaborasi semua di Solo. Semua kolaborasi. Luar biasa sekali, yang jumlahnya nanti sekitar mencapai ini, pendukung-pendukung ini mencapai sekitar seratusan. Oke. Hampir seratusan nanti gabungan-gabungan semuanya. Gabungan luar biasa sekali Mas Andu. Lantas Pak Eksa ini kan diselenggarakan 3 hari Pak Eksa ya. 3 hari 14, betul. 15, 15 dan 16. 16. Ya.
Apa saja sih Pak dari 3 hari ini, apakah akan ada tema-tema yang berbeda atau bagaimana untuk pembagiannya kalau dari rangkaiannya sendiri? Jadi begini, untuk tanggal 14-16 itu eksebisi. Baik. Tampilan di venue-nya nanti ya. Di lokasinya? Ini, lokasinya ada di Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg, baik. Nah, yang tanggal 15 itu nanti performnya. Hari Sabtunya berarti hari pas Sabtunya tengah-tengah perform, nanti perform. Ada di tengah, itu perform yang startnya itu dari depan Stadion Sriwedari. Baik, dari Sriwedari. Bergerak stadion. Ke utara, pertigaan bergerak ke timur sampai dengan Benteng Vastenburg. Dengan di ini di depan Stadion Sriwedari itu kita sediakan panggung dan kursi-kursi penonton di situ. Yeah. Kemudian di titik yang kedua di perempatan Ngarsopuro, itu juga kita siapkan panggung untuk penonton untuk di situ. Penonton di situ juga. Ini tetap di Benteng Vastenburg. Tetap di Benteng Vastenburg. Nah, ini yang luar biasanya kalau Kota Surakarta tidak pernah tanggung-tanggung kalau bikin tidak event. Tidak pernah tanggung. Jalan semua dipakai, venue pun juga luar biasa. Dan lantas bagaimana manajemen penonton, bagaimana upaya agar penonton bisa lebih rapi nantinya. Betul. Pak Iksa. Kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya, Pak Iksa. Sambil kita menantikan juga, barangkali ada rekan-rekan dari kepanitiaan SBC akan hadir juga sore hari ini. Kita akan segera kembali di fokus kita. Tetaplah bersama kami.